Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nurul Firdaus yang berada di mana saja, mudah-mudahan kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan juga mudah-mudahan kita semua diselamatkan di dunia serta di akhirat. Sahabat, kali ini di bulan Oktober tahun 2022 di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat itu mengalami curah hujan yang relatif tinggi dan tidak merata, dan di beberapa kabupaten kota mengalami banjir, ya. Dan banjir ini sebenarnya bukan hanya dikarenakan curah hujan yang relatif tinggi, tetapi juga dikarenakan karena ada pola perilaku hidup manusia yang tidak bijak dan tidak adil terhadap alam itu sendiri. Umpamanya pembabatan hutan tanpa perhitungan, membuang sampah sembarangan, mengurangi panjang dan lebar sungai serta kedangkalannya dan lain sebagainya yang membuat itu banjir. Oleh sebab itu, maka untuk mengatasi banjir ini perlu pendekatan dari semua pihak, diawali dari kesadaran diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara bersatu padu bagaimana menyelamatkan alam ini agar alam itu bersahabat dengan kita, ya. Baik, kita akan lihat di beberapa wilayah di kabupaten kota Provinsi Jawa Barat yang mengalami bencana banjir. Mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita, bangsa negara kita selamat dari ancaman bahaya banjir. Gimana ya, tebal aja ya? Banyak. Situasi Perum Gria Asri, Perum Okta Parigi,